Sekarang kita sudah sampai di SMA N3 Jakarta. Dari SMA N3 Jakarta, kita menuju ke salah satu hotel bintang 5 di bilangan Rasuna Said Jakarta, yaitu Four Seasons Hotel. Wow, kayaknya bakal seru nih. Selamat datang di Four Seasons Hotel dan selamat menikmati fasilitas yang ada di hotel ini. Kayaknya para juara udah capek dan butuh istirahat dulu. Oke deh, selamat istirahat dan bertemu malam hari di Special Dinner. It's dinner time! Special Dinner kali ini bertempat di Seasons Cafe. Para juara boleh makan sepuasnya di sini. Wah, seru! Hai Latin, gue Singa, gue Cakra, kita dari SMA 3 pemenang Hai Latin All Star. Tadi udah dijemput, terus kita sekarang nginep di Hotel Four Seasons. Terus sekarang kita lagi dinner di Season Cafe ini bareng anak-anak. Terus tadi udah berenang, terus udah nge-gym juga ya kan? Iya, terus juga besok kita ada photo session. Terus ada match clinic sama NBL Star. Boleh kita besok match clinic? Ikutin kita aja yuk. Setelah kenyang Special Dinner, kini saatnya untuk istirahat dulu, karena besok masih banyak kegiatan seru yang wajib diikuti. Sesampainya di lokasi photoshoot, para juara langsung make up dan ganti baju. Wah, jadi model profesional nih. Kita lihat para juara yang biasa main basket untuk berpose di depan kamera. Wah, seru sekali photoshootnya. Ternyata selain jago dribble, para juara High Latin All Star juga jago gaya di depan kamera. Nah, sekarang saatnya yang paling ditunggu-tunggu. Para juara akan bertemu dengan ABL Stars, Cristiano Ronaldo Sitepu, dan juga Amin Prihantono. Dodo, panggilan akrab Cristiano Ronaldo Sitepu, sudah aktif di dunia basket sejak SD. Se-Indonesia juga sudah tahu kalau Amin Prihantono adalah salah satu shooter terbaik kebanggaan Indonesia. Kali ini, Dodo dan Amin datang untuk share pengalaman yang selama ini sudah mereka dapatkan. Para juara juga bisa langsung bertanya kepada ahlinya. Setelah selesai coaching klinik, kini saatnya para juara berkesempatan untuk bermain bersama Dodo dan Amin. Wah, ini kesempatan yang sangat langka dan tidak boleh disia-siakan. Seru banget kegiatan para juara yang selama 2 hari ini dapat hadiah tambahan dari High Latin. Untuk yang lain, jangan iri dulu. Karena High Latin All Star bakal ada lagi tahun 2013. Buat sekolah yang belum diundang High Latin tahun ini, tingkatin lagi prestasi sekolahmu biar masuk nominasi peserta High Latin All Star 2013 dan merasakan pertandingan layaknya para bintang. Sampai ketemu di tahun 2013, High Latin. Tumbuh tuh ke atas, gak ke samping. Sangat senang tentunya, karena kita bisa melatih adik-adik kita yang berpotensi buat menggantikan kita lah. Dan kita bisa sedikit kasih ilmu lah ke adik-adik kita, karena selama ini kita dilatih dan sekarang kita mencoba untuk melatih adik-adik kita. Saya harap dengan adanya kompetisi High Latin All Star ini, kita berharap kompetisi dan kompetensi bola basket di Indonesia, terutama di levelan anak-anak SMA ini, bisa lebih meningkat, lebih bagus, dan lebih sering diadakan kompetisi. Karena dengan banyak kompetisi, itu akan tercipta banyak persaingan dan akan muncul bibit-bibit yang lebih baru, bagus. Lebih baru.